banget ya, sekali-sekali kita menang dari mereka. Ini semua tuh berkat lo, Jen. Berkat bubuk kata lo itu, emang ide lo tuh paling gacor kalau kali ini. Gue harus kuit. Udah, gak usah terlalu muji gue, udah terlalu banyak muji-muji. Dan lagian, gue kan emang member debis paling pinter dan paling bisa diandelin. Makanya harusnya lo bertiga tahu diri. Lo harus bilang terima kasih sama gue. Bilang apa? Tapi sumpah puas banget sih ngerjain mereka, kayak semua dendam itu kayak kerjain lah, sikat. Ngapain kita diamin? Ayo kerjain aja, aku pengen ngerjain mereka kok. Sir, dapat semua kan naskahnya? Oke, kita mulai latihan ya. Pak, nanti yang akan masuk duluan itu Noah sama Lisa, yang dia putri duyung sama pangerannya. Mbak. Ya, sekali-sekali kita menang dari mereka. Ini semua berkat idenya Jenny nih, pakai buku katel. Karena emang gue member paling pintar dan paling bisa diandalkan. Wewe. Oh my god. Wewe, lari. Ini gimana apa? Dong? Ini siapa sih yang rekam ini? Kok bisa? Lisa, Noah, Jenny, Kevin. Apa itu? Kalian berempat bisa jelaskan ke kami. Apa rekaman itu benar? Oh, justru entahlah. Oh, iya, pasti itu AI, Bu. Enggak. Oh, waktunya editan. Tahu kan zaman sekarang tuh banyak yang palsu. Ini masalah satunya iya. Bisa apa yang harus dihukum nih Pak anak-anak? Baik, kalian berempat Bapak beri hukuman. Dan Bapak memutuskan Noah dan Lisa gagal mendapatkan peran pentas di drama Putri Duyung ini. What? Oh tapi Jenny Kevin masih kan ya? Kalian yang menggantikan peran figuran jadi ombak dan juga asisten umum acara. Aduh, Pak, saya maaf banget tapi saya enggak setuju kalau misalnya saya jadi ombak. Masa muka saya yang cantik ini harus jadi ombak? Ketutup dong. Pak, enggak bisa gitu dong. Gimana sih? Kan udah kita jadi pemerannya, aku main diganti-ganti aja, enggak lah, enggak terima saya. Yeah, and that's not fair. Gak ada bantahan. Keputusan ini sudah bulat. Apa yang kalian lakukan itu sudah termasuk curang. Dan Bapak tidak mentolerir sikap kalian. Dan untuk peran Putri Duyungnya akan digantikan oleh Naura, pangerannya Rasya, lalu Gibran yang akan jadi Raja Laut,
ayah dari Putri Duyung. Dan nanti yang jadi saudara Putri Duyungnya itu Adara dan pacarnya Angga.